idza kathurat dhunubul 'abdi wa lam yakun lahu ma yukaffiruha ibtalahu Allahu bil hazan liyukaffiraha. Kalau dosa seorang hamba itu terlalu banyak dan tidak ada perkara yang dilakukan oleh hamba itu untuk menghapuskan dosanya, Allah subhanahu wa ta'ala akan menduga dengan hazan, yakni perkara-perkara yang menyusahkan, yang memberatkan, yang menyedihkan. Ini kalau satu hamba, kalau satu kampung, kalau satu bandar, kalau satu negeri, kalau satu negara. Ya dugaannya, kalau banyak dosa hamba dan tidak dilakukan satu perbuatan untuk menghapuskan dosa hamba itu, Allah akan menduga. Dugaan itu untuk menghapuskan dosa. Kita memang tidak tahu apa yang berlaku ini sebagai penghapusan dosa atau dugaan Allah untuk mengangkat kita ke derajat, Allahu a'lam. Tapi jelasnya kita mengeluh dengan keadaan yang ada ini, ambil sebab-sebab yang boleh agar supaya Allah subhanahu wa ta'ala mengubah keadaan menjadi yang lebih baik. Tapi mulai daripada diri Anda dulu. Buat perdamaian dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Berdamai dengan Allah. Bertaubat dengan Allah. Beristighfar dengan Allah. Mohon Allah rahmati dirinya dan juga hamba-hamba Allah yang lain. Yang mungkin kita menjadi sebab ini hujan tak turun. Mungkin kita menjadi sebab karena dosa yang telah terlalu banyak perkara-perkara buruk berlaku kepada kaum muslimin. Bahkan kepada kepada makhluk-makhluk yang lain, termasuk haiwan, termasuk kepada hutan, termasuk kepada tumbuh-tumbuhan. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, baharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, berlaku kerusakan di atas muka bumi ini, di laut dan juga di daratan, disebabkan perbuatan manusia. Mungkin saja saya, atau yang hadir, ataupun sesiapa saja yang menjadi sebab berlakunya ini. Jom kita sama-sama kembali kepada Allah. Bertaubat kepada Allah. Tak payah bagi tahu orang lain. Duduk senyap-senyap dengan di rumah situ. Bagi tahu, ya Allah, banyak aku dosa kepada Engkau. Ampunkan, ya Allah. Mungkin sebab aku perkara ini berlaku. Ampunkan, rahmati hamba-hambamu, ya Allah. Subhanallah, mungkin saja dengan doa Anda ini, Allah subhanahu wa ta'ala berikan hujan rahmat kepada semua orang. Ya kan? Hujan kalau turun, dia turun kadang kena kepada semua. Mulai malam ini, masing-masing berjanji berdamai dengan Allah. Cukup berlawan dengan Allah, cukup memerangi dengan Allah, cukup sudah bermaksiat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Khawatir akan semakin panjang dugaan disebabkan dosa saya ataupun dosa sesiapapun daripada hamba Allah yang ada di muka bumi ini.